Kondisinya aku rodok demam, bro. Kondisinya rodok demam, sedikit pilek sama tenggorokan serak. Makanya aku bingung mau ngonten apa untuk hari. Mau ngonten apa untuk hari ini? Bingung. Mau ngibur kalian yang seperti apa? Ya udah wis, yang terpenting aku mangan bisa buat kalian lihat untuk hari ini makan siang atau makan sore atau makan malam. Saya akan makan nasi Padang ya. Saya udah pesen tadi ke apa? Gojek udah pesen dan aku mau pesen nasi Padangnya itu pakai beberapa lauk yang ya yes, nanti tak jelaskan. Aku mau makan 2 bungkus nasi Padang dan aku tambahin sama telur dadar. Oke, langsung aja kita makan. Ini nasi Padangnya, bro. Wah, ini 2 porsi ya. Sama aku belanja beberapa sayurnya. Ini nasi Padang langgananku ya. 2 nasi Padang, perkedel sama paru. Habisnya 85.000. Mantap. Ini nasi Padang Jagalan yang ada di Pasuruan, bro. Wah, ini dibeda-bedain semua, bro. Ini kita tuang dulu nasinya, baru kita kasih lauknya. Mantap. Ini nasinya, bro. Saya emang gak mau dicampur ya bumbunya, karena takutnya nanti gak langsung saya makan. Wah, ini nasinya masih kemebul ya. Ini kita tata dulu. Ini kalau sudah langsung kita kasih ini sayurnya. Wah, mantap. Biasa kalau nasi Padang pasti harus ada sayuran singkong, sambal hijau, sama apa namanya itu, sama nangka. Sama nangka. Ini ada 2, ini kayaknya yang campur sama rendang. Gila. Mantap. Ini rendang, bro. Ini rendangnya. Merotol rendangnya. Lagi. Ini paru sama perkedel. Paru sama perkedel, jadi ada rendang, paru, perkedel, sama satu lagi, ini ada ikan patin kuah, bro. Ada ikan patin kuah. Ini kita taruh kuahnya. Sama kita keluarin patinnya. Ya, ini ikan patin ya, ini. Ternyata tadi saya mintanya, oh ya benar, ini ikan patin. Mantap, mari kita makan. Wah, ini bro. Yuk, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sayurnya dulu. Biasa, ini ritual sebelum makan nasi Padang. Kita makan sayurnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Deketin. Wah. Ini nasi Padang yang bisa dibilang terenak. Banyak yang enak di Pasuruan, cuma ini juga bisa menjadi pilihan, bro. Rendang.
Saya pengen kalap untuk hari ini. Wah. Ini mukbang versi saya loh. Ini bumbu rendangnya. Wah. Lupa lo. Ini ada telur dadar. Karena ini sayurnya agak sedikit pahit bro. Biasanya gak sepahit ini. Wow. Ini telur dadar saya. Baru lah. Parunya bukan paru yang renyah. Parunya kenyal-kenyal lah. Waduh, kayaknya saya nggak bisa ngabisin ini bro. Nanti biar dimakan sama istri saya juga. Karena saya masih baru penyembuhan. Kemarin habis sakit drop. Jadi nggak bisa makan terlalu banyak. Jadi kita makan sebisanya aja. Wah. Padahal kalau posisinya sehat, wah ini 2 bungkus habis loh. Kalau makan nasi padang sampai 10 bungkus kayaknya menurut saya nggak mungkin. Kecuali kalau saya lihat sendiri orang habisin nasi bungkus 10 bungkus di depan mata saya baru saya percaya. Karena 2 aja udah wah. 2 itu untuk nafas aja sulit bro. Kenyang banget. Wah, buat potong gua.
Kencangan bro. Sorry yo, tapi ini gak bakal dibuang. Ini akan dimakan istriku. Stamina belum stabil, jadi perut sedikit belum bisa nerima, jadi sulit banget. Gak apa-apa lah, yang penting konten buat kalian. Jaga kesehatan bro. Ini aku sedikit demam, makanya aku gak berani kemana-mana, di rumah aja. Kayak gitu. Yang penting pokoknya terbaik buat semuanya bro. Kayak masih diabdi suka jajan, makan tetap jalan, makan kenyang pulang dengan hati senang. Jangan lupa tetap ikutin video saya bro. Sorry banget tau gak bisa ngabisin ini. Beneran, biasanya aku 2 bungkus habis untuk nasi padang. Beneran sorry banget. Maaf buat semuanya, pokoknya terbaik. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih untuk subscribe-nya, komennya, like-nya. Pokoknya terbaik buat semuanya. Kami masih di Abdi Suka Jajan.